Channel, berjumpa lagi bersama aku Putri. Nah ini aku lagi di depan rumah contohnya rumah subsidi yang ada di Cisoka, yaitu Puri Harmoni. Nah, di rumah keren ini cicilannya tuh hanya 1 jutaan loh teman-teman, flat sampai lunas. Nah buat yang butuh info-info langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Dan buat yang belum dukung aku selama ini, monggo atau baru nonton channel aku, boleh langsung klik tombol subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga dinyalain notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan info-info update-update terbaru terkait rumah-rumah subsidi, rumah yang murah, rumah minimalis. Oke teman-teman, ini kita akan langsung masuk melihat rumah contohnya. Waktu dulu kan kita pernah tayangin, tapi itu rumahnya belum jadi dan rumahnya itu masih berantakan sekali. Nah sekarang kita akan update rumahnya yang tuh udah bagus, udah rapi. Yuk ikutin aku cus. Buat teman-teman yang sudah dukung aku selama ini, terima kasih banyak dan thank you. Yuk ikutin aku. Oke, nah ini teman-teman, ini adalah rumah contohnya Puri Harmoni Cisoka 2. Oke, kita langsung aja ya ke sini ya teman-teman. Kita mau lihat nih. Teman-teman, ini untuk carportnya sudah carport mobil ya. Nih bisa kalian lihat. Nah, di sini ada mini taman seperti ini. Nah, terus kita akan lanjut. Nah, ini nih teman-teman. Dia sudah pakai ini ya. Pakai anti rayap, guys. Jadi jangan khawatir, rumahnya itu akan digigit-gigit sama rayap. Soalnya kalau rayap gigit ini nanti akan copot gitu loh. Oke, assalamualaikum. Nih kita masuk langsung ke ruangannya. Nih ada ruang tamunya ya teman-teman. Nah, cukup luas dan sangat apa namanya tuh sangat. Nah, ini adalah ruang tamunya ya teman-teman. Ini cukup luas, lega, dan sirkulasi udaranya enak banget karena terlihat lebih mewah, lebih wah. Nah, seperti bukan rumah subsidi. Di sini ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, terus ada mini taman, dan sudah free dinding belakang. Nah, ini dia. Ini juga udah anti rayap. Jadi kalau rayap makan ini tuh ompong giginya teman-teman. Nah. Oke, kita lanjut sini ke kamar kedua ya teman-teman. Nah, ini dia untuk kamar kedua. Nah, ini ceilingnya lega banget. Jadi ibaratnya tuh tinggi dan untuk penghuni bikin penghuni itu nyaman sekali karena ceiling tinggi. Jadi otomatis sirkulasi udaranya tuh bagus. Oke, di sini ada ruang makan dan di sini ada meja dapur. Nah, ini suka-suka kalian ya teman-teman mau dijadiin apa. Terus di sini ini kamar mandinya. Nah, ini sudah setengah dinding keramik supaya nggak apa namanya tuh ya, enggak jorok lah gitu, gampang disikatnya. Nah dia sudah kayak gini ya teman-teman. Jadi enggak usah khawatir nanti itu akan apa namanya itu ininya atau airnya belepetan kemana-mana. Nah ini juga nih, ini sebenarnya ini hanya variasi aja. Sebenarnya ini itu ngeblong gitu, tapi kalau dinding sudah free ya teman-teman. Dan dia ada batas ini bisa kalian langsung sambung dengan batako atau hebel untuk nutup ini juga nggak apa-apa. Jadi itu udah terhubung kalian ya. Oh, aku mau ini aja kak, nggak mau ini, biarin aja nggak terhubung ke belakang gitu loh. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke depan ya. Nah, ini kamarnya. Oke. Dan ini lokasinya itu strategis banget ya teman-teman, terletak di pinggir jalan raya Cisoka.
Nah, kalau situ tempat terima tamu, kalau ada yang mau datang survei. Nah, di sini nanti kantor pemasarannya, tuh gerbangnya deket banget loh, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini nih untuk jalanannya luas banget kan, sudah dicor sampai sebelah. Nah, itu tuh untuk progres pembangunan, nanti kita ke sana. Oh iya, buat yang butuh info langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Ditunggu. Oke, teman-teman, kita akan lanjut melihat blok C ini progresnya ya. Progresnya Puri Harmoni Cisoka 2. Rumah subsidi, minimalis, minim renovasi. Ini untuk jalanannya sudah dicor ini ya, luas banget, sama dengan jalanannya Puri Harmoni 8 Extension atau Puri Harmoni 8. Lebih besar dibandingkan Vista Land yang lainnya, kayak PH3, PH1, ini lebih gede. Oke, kita akan lanjut, kita itu blok C. Nah, sekarang itu DP 11 juta all in, guys. Nah, buat yang butuh info langsung aja ke nomor yang tertera di deskripsi. Ditunggu ya. Jadi siap bantu kalian punya rumah impian. Wow. Ulala, ini oke nih. Ini on progress ya teman-teman. Jadi ini masih lumayan depan loh, nanti semakin ke belakang. Ini lagi on progress juga ya. Nah, ini rumahnya. Jaringan guys. Nih dia untuk blok C ya, on progress ya. Butuh info langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Nah, ini DP-nya 11 juta all in. Teman-teman, ini aku lagi di blok C, kita lagi mau update progresnya blok C Puri Harmoni Cisoka 2. Udah jadi itu, ini jalannya sudah dicor, udah rapi. Terus itu, nah sudah di ini, udah apa namanya tuh, sudah di lagi pengacian. Lagi kita pakai gini aja, sorry guys, kita gini. Oke. Kita jalan dulu, kita mau lihat progresnya. Ini sangat panas sekali, aku nggak tahan. Nah, gimana mas-masnya yang kerjanya panas banget. Aduh, ini benar-benar luar biasa. Oke, ikutin aku, jangan lali subscribe, like, comment, serta share teman-teman kalian. Nih ya teman-teman nih, ini adalah progresnya. Ini udah mau. Udah beberapa nih siap ready. Dan untuk DP ini sekarang 11 juta all in. Ini tinggal pasang baja ringan, aki. Nih, kita mau masuk. Aku mau masuk dulu. Oke. Enggak apa-apa lah masuk ke sini. Oke, nih guys. Dia tuh udah full dinding belakang gitu loh. Jadi ini rumah benar-benar minim renovasi karena ya belakangnya udah full. Terus kamar mandinya sudah di belakang. Nah, terus apalagi cobanya mau direnovasi, tinggal kalian tutup aja belakangnya. Nah, nih kamar mandi dari sini. Dan dia ada ininya lah. Nah. Nih. Ini gak sama kayak rumah apa namanya Puri Harmoni Cisoka Sungkah. Jadi ada pembatas gitu.